Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawi maqala al-ishratu kang kaping 10. Iku an badi zuhad saking sabagene zuhad wahum. Te zuhad iku ladina kang. Taqru kang ngremiaken apa ladina dunia yang dunia walam yubalu lan ora peduli sapa ladina. Biha kalawan dunyo bal bale akhodu ngalap sopo ladina min saking dunya qadra daruratihim ing saukuran kebutuhani ladina manu te sopo niku adna bangalakon itu sopo mandaban ing suci itu so awai tegista hamalan nanggung sopo manhu ing dembun wawa moko utawa lan utawa man wawa lan utawi man iku yad haku guyu sapa man aitiki wal halulan hal annahu wal halu te hal iku annahu satuni iku ya frahu bunga o aitiki wal halu hal annahu satuni man iku ya frahu bunga sapa man bitahammul dihi kalau nanggung dembut fa inna allahu maku satuni allah iku ya dakhulu bakal ngelepo aku ning iman sapa allah taala wa walan hal itu iman iku ya ginangi sapa man lian haqqahu krono satuni haki hakiman iku ayan damayento ngelenggengakan sapa man wa istaghfirulan mojo istighfar sama Allah Ta'ala lidalika maring mengkuno-mengkuno kelakuan wa man lu tin sopon iku atau ta'al sopaman wa huwa lanu hale itu iman iku yab ginangi sopaman hayaun nyatani hayaun yab ki sopaman wirang minallahi syakin Allah Ta'ala wa khaufan hayah hayyan halewi rang minallahi taala saking Allah taala wa khaufan halewati min saking Allah taala ala taksyirih ngatasi sembrono nikmat fitil katuatin dalem menungkono taat fa inallahu maqsadun taala iku ya dakhulu bakal mlebu sapa man uing man sapa Allah ing man aljitaing surga wa walain halai utai man iku yad haku guyu sopan ay yafrau bunga sopan lai talfaring ing katok-katok bunga li husuli matlubi krono hasili supriman wawa lan uti matlubuhu iku afullah ta'ala pengampunani Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kalau orang itu melakukan dosa dan dia di waktu melakukan dosa itu bangga, merasa bangga. Di waktu melakukan dosa itu dia merasa bangga, gembira, penuh dengan gembira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang itu ke dalam neraka. Padahal sebenarnya orang itu sedang menangis karena dan selanjutnya barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu melaksanakan ibadah orang itu nangis kepada Allah. Kenapa? Karena dia malu kepada Allah dan takut kepada Allah atas ketidakhati-hatiannya, atas kesembronoannya di waktu melakukan ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang itu ke surga. Padahal hakikatnya orang itu telah bahagia. Bahagianya itu sampai kepada puncak-puncaknya bahagia karena
telah berhasil mendapatkan apa yang dia cita-citakan ialah maaf, pemaafan Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keterangan dari makalah yang nomor 10. Intinya, kalau orang itu melakukan dosa dengan senang hati, penuh dengan kegembiraan, maka hakikatnya orang itu telah menyiapkan untuk dirinya ialah neraka. Padahal sebenarnya orang itu menangis, tapi dia tidak sadar. Yang kedua, kalau orang itu kalau orang itu taat kepada Allah Ta'ala, dan di saat melakukan ketaatan itu dia menangis karena dia malu kepada Allah, takut kepada Allah atas ketidakhati-hatiannya di dalam melaksanakan ibadah, karena tidak kehati-hatiannya di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Padahal hakikatnya orang itu telah bahagia, yang mana kebahagiaannya itu sampai menuju ke puncaknya bahagia, karena telah mendapatkan apa yang dia cari, yakni pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memaafkan suatu hamba, maka gampang sekali Allah Subhanahu wa taala akan menerima apa yang hambanya itu minta. Itu kelebihannya hamba Allah yang taat di dalam taat kepada perintahnya Allah, menjauhi larangannya, keistimewanya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.